tangga lagi teman. Rambut kita ya. Eh, lu masih prohibition 3 bulan, Meki. Kalau lu bikin kesalahan, gua pecat beneran lu. Emang boleh tidur di sini enggak? Ah, gila. Izin dulu. Ya, lu enggak usah izin juga itu. Tunggu. Kan lagi deket sama Arma. Emang boleh. Emang boleh tidur di sini enggak? Ah, gila. Izin dulu. Ya, lu enggak usah. Ya udah, Bu, saya minta buat nginepnya aja. No. Rup, aku bawa si Arman lo tidur di Oyo deket kosannya si Haji, terserah lo. Jangan di sini. Halo guys, welcome back to Tasya Revina Channel. Guys, kita baru pulang kantor jam segini tadi, dan si ini asistennya ibu berdua aku sengaja culik. Ibu sudah di atas sih, tapi jam segini dia udah mau jam-jamnya mereka nonton Netflix di ruang tamu. Jadi lu udah siapin kamera dong? Udah dong. Udah mantapnya. Jadi udah diatur sama dia ya. Udah. Pokoknya ibu udah di. Ibu ada di atas. Ya. Nanti kalau ibu udah masuk di ruang Netflix, baru masuk ini. Jadi properti yang buka. Jadi gini guys, ini aku punya properti. Tadi aku udah izin sama Frandeka untuk beli ini, bela-belain untuk beli ini biar ibu percaya kalau ini beneran. Kita udah buang. Ini bulan puasa, demi Allah kita nggak ada yang minum. Ini kita buang isinya ya. Jadi mahal banget. Udah mahal banget. Tapi gimana lagi, ibu biar percaya kan? Iya. Masa Amer ya kan? Gak mungkin. Jadi ini kita udah korbankan uang kantor untuk beli ginian dan aku buang tadi kan. Ini pura-pura kau minum. Tapi kau sedikit agak kau kecup-kecup dikit biar mulutnya tuh berbunyi ya. Tapi ya, jangan dihisap, cuma dikasih hawa-hawanya aja. Oke? Okay? Oke. Okay. Lu datang lu ngomong ngelantur aja. Bilang siapa kalian semua di sini ngapain? Oh itu tidak perlu gitu diajarkan lagi kayaknya. Nah, kayaknya udah biasa dia. Gue tuh udah nggak tahan kerja di sini. Gue pingin mabok tiap malam. Gak bisa ngelarang gue. Gue yuk mau tanya sama ibu ya. Ujung-ujungnya lu dikat tuh nggak tanggung jawab tapi. Sensor guys. Tanpa banyak basa-basi kita langsung aja. Koset ya. Saya tunggu di luar pokoknya kalian nanti kabarin kalau udah selesai prank ya. Pokoknya itu saya percayakan ke kalian harus jadi ya. Ayo, Miki. Sin. Oke guys, sampai ketemu ke videonya. Fasadnya udah bagus sih, tapi kok ini kayak ada sesuatu yang ini hal itu retak. Jadi masih bisa lah kan, Pak Yuni bisa beresin nanti gitu. Bagus itu kok sebenarnya. Bagus, di bangku kali. Kalau ternyata saya sih nggak jadi nggak gitu juga. Ini kenapa harus? Wah, staff. Rezeki ya nih. Iya, kayaknya memang harus. No. Polisi lah itu ya.
Ya gimana kan biasanya kamu ngurus? Ya, gua. Sistemnya tuh ngerti gila. Lu sini. Enggak tahu mabok. Kaku. Ya harusnya kan lu bilangin lah. Iya, kok aja yang udah lama enggak pernah kayak gitu. Lu enggak bilang nih. Apa yang harus dimulai? Ya lu ngapain pergi? Ya, udah aja. Masa aja yang ngajak kan coba tadi? Ya mungkin sih kalau aja yang aja. Bukan keluar sendiri sama temen. Bohong lu ya. Ini masalahnya ini kan bulan puasa, Mek. Oh. Ya Allah, orang-orang tuh pada habis buka puasa tingginya terawih. Lu kan kamu tadi tuh buka puasa pake iklan bidik. Hah? Terus tuh kenapa dibawa pulang? Bilangin ya lah. Duh, mau. Sayang, Bu. Tuh, sayang tuh. Ya abisin lah kalau sayang. Huh? Abisin, mabuk anak orang. Gak ada anak orang mabuk. Iya nih, Abdah. Karena bilang wajah aku juga masuk terus bulan puasa. Jangan gitu juga sih, Em. Ya kan ini kejadiannya di rumah, disesuaikan secara rumah tangga lagi. Gitu. Mampu kita ya. Klasik gitu. Mek! Mau kemana? Duduk sih lah, mau masuk ke situ. Ih, gak mau, aku juga takut lah. Aku sama kamu aja, kamu bilang ini ke sana. Juniormu. Junior. Eh, kau kalau di kantor kau beragak senioritas kau. Sekarang ini waktunya kau senioritas sama dia. Pajarkan dia yang benar. Atau nyata sini gak jadi. Sini. Mulai banget ini. Lu, lelah-lelah aja. Masih baru gua. Duduk. Boleh juga. Boleh tadi, boleh gak Bu? Ya boleh. Ya udah begitu, mau gimana? Mau di gimana juga bingung gua. Ya mau saya tadi keluar sama teman saya. Hah? Tadi saya keluar sama teman saya dari. Astagfirullah. Apa yang bisa doa lu? Mek, apaan sih, Mek? Lu tuh baru, lu belum juga genap sebulan, Mek, lu. Lu tuh masih prohibition 3 bulan, Meki. Kalau lu bikin kesalahan, gua pecat beneran lu. Bulan puasa, ya Allah. Orang-orang tuh pada minumnya es buah, bukan blend pidich, tau gak lu? Gimana lu, es teh manis? Kan udah minum juga itu, buka puasa. Lu puasa minumnya nyaut mulut, alkohol. Lurusin lah. Tenang, Mas. Nih, di depan, mesti bisa kita taruh lagi di sini, ada kolam ikan. Bu, kan lagi deket sama Arwah, emang boleh. Hah? Emang boleh tidur di sini nggak? Hah? Lu gila ya? Nah, izin dulu. Ya, lu nggak usah izin juga itu. Tunggu. Ini lu lagi pada kenapa sih? Lu pada ngeprank gue? Nggak lucu sumpah. Aku sih nggak ngeprank sumpah. Wallahi. Wallahi. Lu bulan puasa lu ngeprank bini ke dosa lu? Iya, harus jadi sama kamu. Bohong. Demi Allah kan jadi aku sama kamu, Yang. Ini Arman siapa sih? Arman saudaranya si Hasan? Iya, Arman yang kan anak kantor. Anda anaknya di depan, saya panggil. Mek, lu ambil barang-barang si Meki, suruh tinggal di tempat dia aja, Jun. Pindahin. Gua mau. Suruh pindah. Teleponnya aja, dia suruh jemput tuh. Suruh ambil tuh, lu pabul bawa si Arman lu tidur di Oyo deket kosannya si Haji, terus rambut. Jangan di sini. Pusing! Jadinya kalau si Nanda lagi tinggal di sini sendiri. Si bawa ke si Arman di sini kumpul kebo dia. Ya udah Bu, saya minta buat nginepnya aja kalau mau. Duit. No. Tapi katanya saya suruh tidur di. Oh, ya Bu. Thank you, Bu. Kasih deh. Masih orang di Putina sih? Ya, yang penting dia udah gak di rumah ini lagi. Aku gak mau kasih lagi. Mi. Ya? Bawa Mi. Kita kirim ke Aji aja. Kan yang bawa aja. Suruh Aji dulu deh. Pusing banget.
pusing kepala gue, Meki, Meki ya Allah, lu anak anak orang, tinggal di rumah gue. Kelakuan lu begitu. Ntar gue dimarahin sama mama bapak lu, dipikir kita bosnya mengarahkan lu ke perzinahan. Kok aja bisa tidur sih? Pusing, pusing. Hey, Meki, barang lu nih. Ngantuk banget, capek. Capek, capek. Mabok pula kau di bulan puasa. Mau. Ibu belum ngasih duit buat Oyo juga. Lu mau ngasih duit? Tapi sih suruh tidur di Oyo. Gimana? Gak mau, gak mau. Gimana deh, puyeng gue. Ya! Iya, mas yang sayang, bagaimana? Aduh, bagaimana? Enggak sayang, aduh. Kenapa masuk? Kenapa sih yang ini bukan malam Lailatul Qadar kan ya? Kenapa iman kita dicoba kayak gini? Ini karyawan-karyawan itu pada kenapa deh? Namun disuruh masuk. Siapa yang nyuruh masuk? Enggak, ada gue suruh tunggu di luar. Aduh, mabuk pula. Mabuk juga. Aduh. Aduh, gue juga mabuk dah. Aduh. Udah. Cabut. Nih, gue pusing. Udah. Sudah. Ayo. Gak. Itu kan cowok. Ayo. Ayo, Meki. Lu tunggu Ramadan. Kalau gak lu gue gampar. Dah, sana. Lah duit olahnya belum, duitnya mah. Bancot ya, jangan kayak perek deh. Sudah, sini. Sampai gini. Ya, kerja sendiri. Kenapa orang mau kemana? Go, yuk. Kita ya. Sudah. Soalnya udah lama gak prank-prankan. Lah si Uno udah deket beneran gue sama Arman. Kamu udah deket sama Arman ya? Gak! Tapi emang kamu udah deket sama Arman? Enggak bu, ya Allah, masih aja prank-nya. Itu koper-koper. Mau pergi kemana nih? Ambil ke tempat. Buka Oyo! Koper-koper gue bro.